Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol notifikasinya, like, share, dan komen. Hai hai hai, kembali lagi di channel Fendi Nur, channel yang membahas zona perjalanan unik dan hiburan. Situ Patenggang adalah sebuah danau yang berlokasi di kawasan wisata alam Ciwidey, Bandung. Disebut juga Situ Patengan, sesuai nama tempatnya berada di bawah kaki gunung Patuha. Situ Patenggang ini memiliki pemandangan yang sangat eksotik. Dipagari 48 hektar perkebunan teh di ketinggian 1600 mdpl. Udaranya sejuk, asri, dan menyegarkan. Danau seluas 45.000 hektar tersebut berada di dalam cagar alam sebesar 123.000 hektar. Sejak tahun lokasi ini 1981 dikembangkan menjadi taman wisata alam. Banyak ragam aktivitas seru yang ditawarkan di Situ Patenggang, seperti menikmati keindahan panorama danau dan menghirup kesegaran kebun teh yang mengelilinginya. Wisatawan juga dapat berkeliling danau dengan perahu dan sepeda air berbentuk angsa. Danau yang berada di kaki Gunung Patuha tersebut tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Situ Patenggang dikenal memiliki keindahan alam yang sangat memukau dan panorama yang eksotis. Dikelilingi hamparan kebun teh berjajar rapi dengan pucuk hijaunya menyajikan pemandangan yang menawan. Saat pagi hari, suasananya belum ramai dan udara yang dihirup masih segar. Kabut tebal perlahan-lahan mulai lenyap seiring sorotan sinar matahari bagai sebuah lukisan. Suara kicau burung pun menambah suasana keriangan di pagi hari. Di balik danau luas dengan permukaan tenang tersebut terlihat jajaran pegunungan menjulang. Wisatawan juga dapat melihat pemandangan kota Bandung dari ketinggian tempat yang sejuk ini. Selepas siang, kabut kembali turun, terkadang dengan hujan. Maka wisatawan disarankan memakai pakaian hangat. Wisatawan juga dapat mengunjungi pulau di tengah danau tersebut. Pulau itu tidak terlalu besar, namun cukup banyak pepohonan rindang sebagai tempat pelepas lelah. Terus dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang dengan cara terus menontonnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol notifikasinya, like, share, dan komen. Terima kasih.